Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mengatasi lag saat bermain Discord atau mendengarkan suara teman kalian yang ada di Discord, atau mengatasi lag ketika kalian sedang melakukan streaming nonton bareng di Discord, guys. Nah, cara ini tuh adalah cara untuk mengubah region atau country atau negara server yang kita pakai, guys. Nah, langsung aja ke caranya, guys. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah, guys. Nah, setelah itu kalian simak baik-baik video ini. Nah, pada updatean sebelumnya itu untuk mengubah server region itu caranya cukup mudah. Kalian tinggal ke titik 3, kemudian ke bagian setting, kemudian kalian pilih overview. Kemudian kalian tinggal pilih server regionnya, guys. Tapi itu cara yang dulu, updatean sebelumnya. Nah, di updatean kali ini tuh kita nggak bisa ngubah server Discord atau server region Discord kita memakai HP, guys. Jadi kita nggak bisa ngubahnya pakai HP, pakai aplikasi yang ada di HP. Sekarang kita coba ya praktekin apakah masih bisa apa nggak. Nah, kita langsung aja ke server Discord kita, kemudian ke titik 3, kemudian ke bagian setting dan overview. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh nggak bisa. Terus gimana bang caranya bang agar bisa bang ngubah server regionnya bang biar suaranya nggak patah-patah ketika atau nonton live streamingnya nggak patah-patah bang. Nah, caranya kalian pakai Discord web, guys. Discord web lewat HP emang bisa bang? Bisa, guys. Caranya tinggal kalian buka di Google Chrome. Kalian buka Google Chrome, kemudian kalian masuk, kalian ketikkan di sini discord.com/login, guys, kayak gini. Kalian ketikkan. Nah, kemudian tampilan utamanya akan seperti ini, guys. Nah, udah kalian tinggal masuk ke server Discord kalian, guys. Nah, masukkan email sama passwordnya, guys. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, guys. Tampilan pertamanya. Nah, kalian tinggal masuk ke bagian server Discord kalian, guys. Nah, kita masuk ke bagian server Discord-nya Ko Tutorial yang ini. Nah, setelah itu kalian tinggal masuk ke bagian voice channelnya. Nah, kalian bisa pilih voice channel yang mana yang ingin kalian rubah regionnya. Misalnya di sini Ko Tutorial pengen rubah regionnya yang general. Nah, kalian tinggal pilih yang general, kemudian kalian pilih yang bagian samping kanannya yang ada gambar gear-nya yang tulisannya edit channel. Nah, kalian pilih. Kemudian kalian tinggal scroll deh ke bawah. Nah, di sini ada region override. Nah, di sini regionnya tuh Jepang. Nah, misalnya kalian ingin ubah menjadi region lainnya, misalnya regionnya kita ubah menjadi US Central atau Amerika yang bagian tengah. Kita pilih, kemudian kita tinggal save, guys. Udah deh, kayak gitu, guys. Cara rubah regionnya melalui HP, guys. Jadi kita harus melalui Discord web, guys. Kayak gitu, guys, caranya, guys. Mudah bukan? Nah, buat kalian yang masih bingung gimana caranya atau ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah. So, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye-bye.